sesuai kompak tuh channel ya Tori Kecoy. Wadah. Oke, teman-teman, kali ini ya guys ya, dimana kita bakalan nge-review sebuah skill baru ya guys ya di game Ninja Heroes New Era. Dan ternyata teman-teman, skill baru ini sudah ada 2 hari yang lalu. Akan tetapi gua barusan tahu setelah buka grup ya guys ya. Dan dimana teman-teman, kita bakalan review sama-sama. Akan tetapi di sini guys ya, gua tidak punya skillnya. Akan tetapi gua dapat di Facebook cuy. Dan yang dimana teman-teman, ternyata ada 4 skill baru guys ya, dimana lumayan bagus animasinya, ditambah lagi ada animasinya lumayan ngelawak guys ya. Dan di sini pun teman-teman, gue ambil dari videonya dari si Aldo Aprianto, yang mana guys ya, dia membagikan di grup Ninja Heroes New Era. Oke, let's go teman-teman, kita bakalan sama-sama lihat guys ya, seperti apakah sebuah animasi dari 4 skill baru yang ada di game Ninja Heroes New Era ini teman-teman. Kita bakalan let's go. Dan di sini pun ya cuy, gue cari logonya. Akan tetapi teman-teman, gue tidak dapat, nggak dapat logo dari skill-skill baru ini. Jadinya udahlah, kita langsung let's go ya cuy, untuk nge-review sama-sama teman-teman. Apakah mungkin bagus animasi dan efek-efeknya cuy? Atau mungkin teman-teman yang ngelawak? Tapi guys ya, ada sesuatu hati yang lucu. Bentar lah, kalian lihat sendiri guys ya. Oke, let's go teman-teman. Nah, untuk skill yang pertama guys ya, di mana teman-teman, namanya adalah sebuah skill. Nih dia, Fishing Rod Strike. Anjir gila cuy, sah gitu guys ya. Anjir, skill narik ini cuy, narik mancing ya cuy. Ini yang kalian lihat teman-teman, hap bang, anjir keren. Itu samanya kayak kalian habisnya cabok gitu guys ya, mak pas. Cuman di sini bedanya teman-teman, kalian kayak narik ini cuy. Begitu kan bisa cuy, gila kayak bentuk celurit tapi dari bawah gitu loh guys. Sah, GG. Itulah sebuah skill dari skill 1 cuy. Cuma teman-teman, skill pancing-pancingan. Nice. Oke, kita bakal lanjut cuy, yaitu sebuah skill yang kedua teman-teman. Nah, skill yang kedua ini guys ya, yang ini dia teman-teman. Nah, kita lihat cuy. Nah, jadi mana guys ya? Nama dari skillnya adalah Diurnal Tiger. Gila man, anjir bentuknya betulan. Ini betulan bentuknya ada 3 betulan ya guys ya. GG. Ini kalau nggak salah ini hampir sama kayak Front Lontus ya guys. Eh bukan cuy. Eh, Front Lontus tuh apa teman-teman, yang sa gitu guys. Kalau nggak salah kayaknya warna merah terus dia es. Cuma di sini bedanya teman-teman, dia ada harimaunya cuy. Misalnya cuy itu. GG. Wah keren sih animasi di awalnya, keren ya guys ya. Tapi untuk animasi pas gelut-gelut yang cuy, kalau nggak salah ini sama kayak Front Lontus tuh apa dah, gue lupa cuy nama skillnya apa teman-teman. Tapi yang warnanya merah ya guys ya, yang skill S kalau nggak salah cuy. Itu hampir mirip banget teman-teman, sama kayak begini guys ya, ninjunya pang 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 gitu. Cuman kali ini bedanya teman-teman gimana guys ya, bedanya ini ada yaitu tigernya cuy, atau yaitu harimaunya guys ya, di awal animasi pas sebelum dia mukul tuh. Sama loh ini cuy, sama loh guys. Oke, kita lanjut lagi teman-teman, yaitu skill yang ketiga. Nah ini tadi bagus ya guys ya, tapi yang pas animasi battle-battlenya tuh mirip ya cuy. Bukan mirip sih anjir, tapi lebih tepatnya copy ya guys ya, copy paste dari skill S. Gue lupa lagi namanya apa teman-teman, kalian bisa komentar di bawah cuy. Kalau nggak salah tuh warna merah gitu, yang set set gitu guys, dari skill S. Oke, let's go teman-teman, skill yang ketiga kira-kira seperti apa animasinya teman-teman, let's go. Oke, ini masih apa nih? Woi guys, meatball. Wih apa ini cuy, meatball apa nih teman-teman? GG, buset anjir, apa tuh cuy? Yes, kalian bisa lihat sendiri teman-teman, kenapa tiba-tiba garas seperti itu cuy. Emang kalau misalnya di filmnya Naruto ada yang kayak begitu skillnya cuy. GG, namanya saja meatball cuy, dia bakalan, oh gua ngerti, dia menjadi kayak ikan bunta ya gak sih guys, yang menru-menru gitu menyewa cuy, pang 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 gitu cuy. Ini sih anjir skill yang lumayan ngelawak sih menurutnya gue ya. Oke teman-teman, lanjut cuy. Nah itu adalah skill yang ketiga guys ya, kita lanjut teman-teman skill yang keempat. Animasinya seperti apa, kita bakal lihat sama-sama teman-teman, let's go. Nah ini dia cuy. Loh hilang, oh ini nih. Gila, saking kuatnya tornadonya sampai-sampai Naruto-nya ikut-ikut munyer ya cuy. Nih, nama skillnya tadi tuh apa tuh guys? Ntar guys, mana tadi tuh skillnya cuy? Oh ini, ini. Ah, bentar dulu sampai hilang tulisannya. Nah ini guys ya.
Nah, nama skillnya teman-teman yaitu Slicker Whistle. Anjir, ada angel cara penyebutannya yang bisa saya sendiri teman-teman. Gila. Jurusnya tornado anjir men. Ditambah lagi Naruto-nya ikut menyerunyur juga coba bisa lihat teman-teman. Aduh, ini masalahnya gue tidak dapat logonya cuy. Coba gue dapat logonya, pasti gue kasih lihat ke kalian teman-teman. Tuh, gak ada logonya masalahnya gue dapat cuy. Jadi ya hanya begini doang gitu. Dari mana kalian bisa sendiri cuy. Itu sebuah animasi skill-skill baru. Walaupun di sini gue minta maaf ya guys ya teman-teman, gue tidak punya logonya dari masing-masing ya ini cuy. Masing-masing dari skill ini teman-teman, entah itu dari pancing-pancingan cuy, finish road sah ya guys, yang ini. Terus yang di sebelahnya lagi teman-teman, yaitu yang ini, yang tiger-tiger atau harimau cuy. Tuh yang ini. Pang 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 pang. Oh, gue baru ingat guys, kalau nggak salah itu yang didapatkan, bisa kita dapatkan skillnya dari guru gaya nggak sih cuy? Dari guru gaya cuy. Iya, sama kayak begitu kan cara pukulnya teman-teman, yang sang gitu. Cuman di sini ada bedanya, yaitu nih ada gambar harimaunya. Iya, gue baru sadar cuy. Itu sama skillnya guys, sama cuy. Dari animasinya sama cuy, cuma di sini bedanya ya ada harimaunya. Oke. Dan skill yang ini teman-teman. Mendal-mendal anjir kayak ikan buntal guys. Tahu ikan buntal nggak cuy, yang bulat itu teman-teman. Sama kayak ini cuy. Aduh, sayangnya gue tidak punya logonya. Seandainya kalau bisa gue punya logonya ya guys, gue kasih lihat gitu loh kepada kalian teman-teman. Jadi mana guys ya, logo dari skill meatball ini sama skill-skill yang lainnya gitu. Sama ini juga cuy. Nah, itu dulu logo pada guys ya, sebuah animasinya yang kalian bisa lihat sendiri cuy, yaitu sebuah animasi baru, sebuah skill baru. Akan tetapi di sini gue minta maaf cuy, soalnya gue tidak punya logo dari gambar skill. Akan tetapi kita langsung lihat sama-sama cuy, yaitu sebuah animasi-animasi skill-skill yang ada di Ninja Heroes New Era yang baru ini ya guys ya. Oke teman-teman, ya pas ya sampai di sini, jangan lupa kalian komen ya, kalian subscribe sama klik lonceng chat twing, karena lonceng adalah bahagia. Saya ada pasti masih belas semua ya, nonton dari awal hingga akhir, apalagi kalian menonton kamu support dari kalian ke gua cuy. Subscribe, terima kasih pada kalian semua. Komentar gua sama lu nggak usah sungkan, yang penting sobat pastinya. Bye dadah.